Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamana fa'afi ulami fi darini amin. Wa sammaituha ka sifatu saja fi syar'i sabinatin najat. Murad lapasnya, murad lapasnya. Jadi kasih patu saja. Ya, kalau kita mau, ya, kan nama ya. Jadi murad lapasnya kasih patu saja. Nah, jadi, ya, jadi Eropa jadi apa? Maful tani ya, samai tuha. Ha itu maful awal, kasih patu saja. Ya. Murad lapas Eropa jadi maful tsani gitu ya. Walaupun ropa tapi sungguhnya ya dia nasab, karena apa? Mahalnya nasab. Kenapa? Karena jadi maful tsani sampai Tuhan. Wa samaituha dan aku namai akan dia ka sifatus saja fi syar'i safinatin najah. Ka sifatus saja ya. Terbuka tutupan apa tirai penutup yang ya, tersingkap ya, terbuka. Jadi tirai penutup yang tersingkap sama dengan kata-kata kasifatul wajhi ya, kasifatul wajhi yang tidak tertutup wajahnya. Jadi bukan penutup wajah, bukan, tapi muka yang tidak tertutup. Nah, ini begitu yang sama nih. Ya. Jadi penutup yang terbuka, gitu ya. Jadi tirai penutup yang tersingkap, yang terbuka. Jadi penutupnya kebuka. Fi syarhi safinatin najah, di dalam menjelaskan safinatin najah, kitab matan safinatin najah. Wa udhtuhu bitarajumi bil fasli wa ghairihi. Wa udhtuhu dan aku jelaskan akan dia ya sara itu ditarajumi dengan ya penjelasan-penjelasan bil fasli dengan fasol. Jadi nanti ada fasol-fasol. Wa ghairihi dan lainnya. Nanti macam-macam di sini ada tatimatun ya. Ya, ada khatimatun, ada tanbihun. Macam-macam nanti ini. Dulu saya ngaji ini sampai dua kali hatam sama guru. Berapa kali baca? Banyak sekali baca kitab ini. Ya. Ini memang kitabnya ya apa namanya? Insyaallah sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Dan untuk orang yang ibadah nih cukup ini pakai ini nih. Iktidaan karena mengikut di kitabillahi ta'ala dengan kitab Allah ta'ala ya. Mengikut dengan kitab Allah ta'ala. Fi kaunihi pada keadaannya dia itu mutarajjaman ya. Keadaan itu ya ditafsirkan ya, diterangkan ya, mutarajjaman ditafsirkan
mufassalan, ya, dipisah-pisah karena terpisah gitu ya, terpisah-pisah, suaran-suaran, surah-surah, ya, rupa-rupanya, surah-surah, bersurah-surah nanti. Jadi terpisah-pisah, mufassalan, terpisah-pisah, dan bersurah-surah. Jadi nanti di sini ya pembagiannya begitu, bersurah-surah, terpisah-pisah, ada tanbihun, ada faidatun, kemudian ada fasalnya, modelnya begitu. Walainnahu aba'asu ala darsi, dan karena bahwasannya dia itu modelnya kayak begini ya, berfasal-fasal, bersurah-surah, kemudian ada ya, macam-macam tuh ya, ada tanbih, ada tatimah, itu aba'asu lebih membangkitkan ala darsi ya, untuk mempelajari lebih menarik ini. Wa tahsili minhu, dan lebih membangkitkan untuk menghasilkan ya ilmu tentunya daripadanya, daripada sara ini lebih menarik. Emang begitu, macam-macam ya, masing-masing penulis itu mempunyai kreativitas ya untuk menarik orang baca. Wa aqhamtu fihi fasl siyami insyaallah taala, wa aqhamtu, dan aku akan sisipkan fihi, di dalam kitab syara ini, fasl siyami, akan fasal siam. Jadi beliau sisipin ya, kalau disisipin berarti apa, beliau akan usahakan banget gitu ya, akan diberikan nanti ya fasal puasa insyaallah taala. Supaya apa? Liyazida naf'a ala awami bi'awnil malikil alami, supaya ia dapat menambahkan akan kemanfaatan alal awami, atas orang awam, bi'awnil malikil alami, dengan pertolongan raja yang maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'altuhu ka'ayatil matni ma'asyarihi fil musyabakati li tuwafiqa suratul far'i suratal asli. Waja'altuhu, dan aku jadikan akan dia syarah ini, ka'ayatil matni, seperti bentuk matan, ma'asyari serta syarahnya ya, fil musyabakati, di dalam ya menghubungkan ya, saling menghubungkan, musyabakah, li tuwafiqa suratul far'i, supaya tersesuaikan ya surah cabang, sarah nih maksudnya, suratal asli, akan surah ya asalnya, bentuknya akan jadi sesuai. Kenapa begitu? Fa inna syartal muwafaqati al muwafaqatu, ya, karena sesungguhnya syarat fa inna syartal murafaqati al muwafaqatu, karena sesungguhnya syarat pertemanan adalah al-muwafaqah, saling kecocokan, sesuai. Jadi kita kalau pengen enggak ada selek gitu ya, kita harus sesuaikan. Kita berada di lingkungan A ya, kita sesuaikan yang ada di lingkungan A itu, nanti akan sesuai. Karena itu li'anna syartal murafaqah al-muwafaqah, syarat pertemanan itu adalah kecocokan, kesesuaian. Dan kita begitu, namanya juga kita menghormati. Umpama kita nih pakai kunut, lalu kita diundang ke tempat Muhammadiyah, disuruh kita jadi imam. Nah, kita berada di tempatnya.
kita harus menghormati tempatnya. Menjaga persatuan kesatuan adalah hukumnya wajib. Kunut hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib. Nah, kita jadi imam, kita enggak usah kunut. Ikutin situasi di situ. Atau kalau mau kunut juga pelan aja. Ini pelan. Yang apa? Yang penting ada doa, ada sana. Nah, penting ada doa, ada sana, salat Nabi salam. Enggak mesti angkat tangan, pelan aja kan sependek dulu. Jadi, nah entar begitu pula dia. Mereka ingin ya mereka umpama ada tokoh Muhammadiyah datang ke tempat kita. Dia enggak kunut lalu datang ke tempat kita. Nah, dia kalau pengen ya dia apa pengen muwafaqah, nah dia mesti muwafaqah. Dia kunut di tempat kita. Kenapa? Nah, menghormati, menghargai sesama teman, muwafaqah. Nanti akan jadi muwafaqah. Dia jangan kunut di tempat kita. Nah, itulah yang namanya toleransi. Begitu. Nah, kita seperti itu. Jangan paksain kehendak. Nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala ay yu'inana ala ikmaliha. Nas'aluhu, kami minta kepada Allah Ta'ala subhanahu tabaraka wa ta'ala ay yu'inana, agar ia menolong kita ala ikmaliha, atas menyempurnakannya. Ya, menyempurnakannya ini sarah ini. Wa yuyassira, dan agar ia memudahkan al asbab, akan segala sebab ini. Fiftiha wa khitamiha, di dalam membukanya, maksudnya memulainya dan ya mengkhataminya, maksudnya apa, menutupnya. Jadi membuka terus sampai tutup, nanti mudah. Memang begitu. Kita kalau nulis kitab tuh begitu. Alhamdulillah. Ya, kita ngalamin itu. Ada yang kita nulis kitab susah banget, ada yang mudah banget. Gampang aja. Gampang aja. Ini kemarin yang kita tulis tuh. Ya, Ulumul Quran tuh alhamdulillah. Bi'aunillah, ya. Itu mudah aja. Lancar, mudah. Ya, itu siapa yang mudahin? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita minta sama Allah biar dimudahkan. Wa ma hamalani ala jam'iha, dan tidak ada yang membawa aku atas mengimpun ini, mengumpulkan dia, ya, atas mengumpulkannya, illa roja, ya, illa roja udawati rojulin solihin. Ya, tidak ada yang membawa akan aku atas mengimpunnya kecuali, ya, ilahnya, jadi ini, ya, istisnya nakis, ya, ya, ilahnya mulgah, rojau jadi fa'il, hamala, ya, hamalani, hamala, ya, nunnya wikoyah, ianya maful bih. Illa roja'u da'watu rojulin solin, ya. Kecuali harapan, ya, doa seorang, seseorang, ya, yang soleh, seorang laki-laki maksudnya, seseorang. Kecuali harapan doa seorang yang soleh, yantafi'u minha, yang dapat, ya, mengambil manfaat, ya, minha darinya, bimas'alatin, dengan satu masalah, ya, terhadap suatu masalah, faya'udu naf'uha, maka akan kembali kemanfaatannya, alayya kepadaku, fi qabri, dalam kuburku. Ya. Jadi harapannya
kitab ini bisa bermanfaat kepada orang yang soleh, ya, dalam suatu masalah. Maka nanti kemanfaatan itu pun akan aku dapat di dalam kuburku. Ketika orang bermanfaat dengan kitab ini, aku pun termanfaati. Gitu. Karena satu kebahagiaan kalau kita bisa bikin kitab, dan orang bisa bikin kitab itu bukanlah dengan kekuatan orang itu, tapi sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala beliau bisa bikin kitab. Karena enggak semua orang diizinkan oleh Allah untuk bisa bikin kitab. Siapa yang menggerakkan kita bisa nulis? Allah. Li hadisin boleh, li hadisi boleh, mudhof boleh, atau juga ya li hadisin, karena ada semua hadis. Iza mata banu adama in qata amalu, apabila meninggal dunia seorang anak Adam maka putus oleh amalnya. Illa min salasin, kecuali daripada tiga. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Ya, sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir terus, ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, mengalir terus, ya. Sodakoh ini, beruntunglah kita yang diberi oleh Allah keyakinan sodakoh. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaat, tuh tadi yang beliau katakan, ya. Yantafi'u minhu, semakin laki yang soleh yang ia ambil manfaat darinya. Jadi ya, ilmu itu kita beruntung kalau kita dikasih ilmu lalu orang ngambil manfaat ilmu kita, beruntung. Kita enggak diupain, kita enggak dibagi duit, udah beruntung. Apalagi sampai dibagi duit juga, Masya Allah. Beruntung semua. Yang bagi duit beruntung, yang dibagi duit beruntung. Ya. Tapi jangan ngarepin duit, ya, jangan, ya. Berusaha untuk menjadi orang yang mukhlis, ikhlas. Ikut Nabi, oh, Nabi begitu. Tidak mengharapkan. Tapi kalau dibagi, ambil, walaupun dilempar. Dan kalau enggak dikasih, jangan pernah mengharapkan walaupun setitik. Jangan pernah. Awaladin solehin ya da'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Nah, nih punya anak yang soleh, satu keberuntungan orang tua. Nah, pengen kita begitu, cita-citakan begitu, tenagakan begitu, usahakan begitu, perjuangkan begitu. Nah, bagaimana caranya? Ibda' binafsika, dahulukan dengan dirimu. Kita dulu orang tuanya soleh, insya Allah nanti anaknya jadi soleh. Anak pengen soleh, kitanya toleh, ya gak bisa. Kitanya harus soleh dan cinta sama orang soleh. Insya Allah nanti anak kita jadi soleh. Jangan pernah benci sama orang soleh. Jangan. Lihat anak kita belum jadi, anak orang jadi, beruntung, apa, senang kita. Jangan benci. Nanti insya Allah senangnya kita, gembiranya kita, akan gembiranya mereka. Insya Allah satu saat nanti giliran kita yang gembira. Itu dijaga tuh. Jangan sampai benci kepada orang soleh. Nah, satu keberuntungan orang punya anak soleh. Nah, kita berusaha untuk jadi orang soleh dan jangan benci sama orang soleh. Sekarang berusaha jangan lakukan kemaksiatan dengan sengaja, jangan, berusaha dengan semaksimal mungkin. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan, dan aku sekalipun aku bukan ahlinya,
li ada sya'ni, bagi keadaan ini, wal hali dan hal ini, ya, kata beliau, ya, ini kan namanya tawadu, ya, sekalipun aku bukan ahlinya, bukan ahli soleh, katanya, subhanallah, sekali berbeliau bukan orang soleh, bagaimana kita, ya, ini namanya tawaduan, subhanallah. Begitulah seorang ilmuwan, tawadu. Itu ciri daripada ilmu, ahli ilmu, tawadu. Jangan sombong, jangan. Tawadu. Waroda, ya. Ya. Qasadtu, aku bermaksud atas syabuha, akan ber, ya, menyerupai, aku bermaksud akan menyerupai birrijali, dengan rijal, ya, rijal, orang-orang pilihan, rijal, laki-laki, ya, laki-laki pilihan, ya, rijal. Tokoh, para tokoh gitu ya, yang mulia. Li afu zabi su'bati iya'um, supaya aku, ya, supaya aku beruntung besok batik dengan, ya, bertemannya aku iyahum kepada mereka. Lima waroda, karena ada hadis, yang telah datang fil khabari dalam sebuah hadis, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa saja yang menyerupai dengan kaum maka dia termasuk di antara mereka. Wa auratul gausa, dan aku datangkan dan aku hendak masuk, fi mahabbatihim, di dalam mencintai mereka, li uhsyara ma'hum, supaya aku dikumpulkan bersama mereka. Nah, kita bersama-sama, walaupun kita enggak bisa, kita kumpul aja, duduk aja, biar nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Walaupun amal kita enggak seperti amal beliau jauh, kita kumpul aja, duduk aja. Ini hadis Bukhari, karena ada hadis Imam Bukhari, yusyarul mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan seseorang bersama orang yang dia cinta. Kita cinta aja dah, biar nanti kita dikumpulkan sama beliau. Kita ibadah kayak beliau susah banget, berat. Puasanya, zikirnya, sedekahnya, masya Allah. Kita cinta aja dah sama beliau dah. Wayam bagi, dan seyogianya liman waqafa, bagi orang yang berdiri, ala hafwatin, atas kesalahan. Artinya dia ngelihat kesalahan. Kata beliau nih, kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ada orang yang ngelihat, ya, aku ada salah nulis di sini, kata beliau, ayuslihaha, agar ia perbaiki dia kesalahan itu, ba'da ta'amuli, ya, tentu setelah merenungkan. Jangan main salah-salahin aja, pikirin dulu baru salahin. Itu, ya, ada yang kayak begitu, main bener-benerin aja, enggak taunya dia enggak tahu. Nas'alullah ta'ala, kami minta kepada Allah Ta'ala, ayyubdila halana, agar Allah menggantikan akan keadaan kami, ya, perilaku kami, ya, ila ahsanil ahwali, kepada paling bagus perilaku. Semoga, ya, kami minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menukar, ya, mengganti akan keadaan kami, maksudnya perilaku, perangai, sifat, ya, agar ia mengganti akan perilaku kami kepada paling bagus perilaku. Wa ayyaj'alana, dan agar Allah jadikan kita mimman, termasuk orang yang tas'a ilaihi nasu, orang-orang jalan kepadanya, menuju kepadanya, li'aksil ilmi, untuk ambil ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang orang-orang pada ngambil ilmu sama kita. Amin ya Allah.
la li uzuzi dunya, bukan karena maksud dunia, alfa niyati yang fana. Mudah-mudahan orang ngambil ilmu sama kita karena pengen ambil ilmu, semata-mata pengen ambil ilmu, bukan ngambil dunia. Kan kalau dia pengen ngambil dunia berabe. Ada orang beli pisau, beli golok. Kalau dia beli pisau, beli golok buat tebang bambu, ya. Beli pisau buat iris bawang, iris cabe, alhamdulillah, manfaat. Tapi kalau dia beli pisau, beli golok buat begal, macam orang, gorok orang, ini kan kita itu dunia, itu maksudnya begitu. Mudah-mudahan orang datang ngaji sama kita, ngambil ilmu sama kita karena pengen ngambil ilmu kita, ngambil manfaat. Bukan ambil dunia. Wa ayyumati anna bin nazari ila wajhihil karimi fil fiddaril baqiyati. Dan semoga ya Allah bahwa Allah jadikan ya, dan bahwa agar Allah jadikan kita ya, agar Allah Ta'ala ayyumati anna, agar Allah Ta'ala memberi kenikmatan ya, kepada kita bin nazari, dengan dapat melihat ila wajhil karimi, kepada wajahnya yang mulia, fiddaril baqiyati, di negeri yang kekal. Ya, mudah-mudahan kata beliau ini kitab, syara ini bisa menjadikan kita, menjadikan kami kata beliau dapat melihat wajahnya Allah yang mulia di negeri yang kekal, yaitu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.